Seorang pria ditemukan tewas dalam mobil, tepatnya masuk di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Warga di perbatasan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, geger dengan ditemukannya seorang pengemudi mobil di jalur perbatasan. Hal ini berawal warga yang melihat mobil dengan nopol K1076EN yang terhenti di tepi jalan depan rumah. Awalnya hanya dikira sedang istirahat. Kecurigaan mulai muncul ketika beberapa jam kemudian mobil itu tidak juga pergi. Setelah memberanikan diri, mendekat, ternyata pengemudi mobil telah meninggal dunia. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan pada pihak kepala desa dan ditindaklanjuti dengan laporan polisi. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Karena berada di perbatasan antara Ngawi dan Blora, petugas kepolisian dari Polsek Pitu Ngawi dan Polsek Kradenan Blora juga turun. Diketahui identitas jenazah pria tersebut bernama Sugeng Suprianto, 51 tahun, warga desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tadi saya ada ketika mau nanam jagung, ya, tahu-tahu itu ada mobil berhenti di situ, tapi saya nggak habis pikir, ya toh. Jadi saya sepulang dari nanam jagung, tahu-tahu orang banyak di sini. Ternyata di dalam ada orang yang meninggal. Nah, itu aja. Posisinya ya terguling ke kiri. Ke bangku kiri. Iya, ke kiri. Dia sendirian atau gimana? Sendirian. Iya. Mulai jam berapa, Pak? Pak, mobil itu ada di sini, Pak. Kalau mobilnya sejak jam 4 kurang lebihnya sekian. Pas subuh ya? Iya. Setelah subuh. Warga mana itu, Pak? Warga mana? Warga Sumembu, Megeri. Dari hasil keterangan awal yang kami dapatkan di lokasi, karena memang lokasi penemuan ini adalah sudah masuk wilayah hukum Polsek Kradenan dan ini masuk ke Desa Megeri, sehingga dari informasi awal tadi kami dapatkan dan korban juga merupakan warga Megeri, Jawa Tengah. Tadi gitu. Kami Jawa Tengah. Kami tadi ketemu dengan Pak Kadesnya dan yang bersangkutan juga warga beliau, sehingga penanganan tidak lanjut daripada penemuan jenazah ini nanti sepenuhnya ditangani oleh Polsek Kradenan berkoordinasi dengan Reskrim dari Polres Blora, Jawa Tengah. Penyebabnya apa nih, kan, kemendangnya? Kemudian hingga saat ini jenazah masih di dalam, kemudian? Jenazah masih posisi di dalam, masih posisi di jok depan, di bagian kemudi, dan kalau untuk penyebab kami belum bisa memastikan terkait dengan nanti hasil visum dan otopsi mungkin dilakukan untuk mengetahui penyebab daripada meninggalnya korban. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban, sebab masih menunggu hasil visum dari tim kesehatan. Selanjutnya, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.